Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah! Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan juga lupa untuk tekan loceng tang tu. Tekan loceng tu sebab kalau korang tak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, seperti korang dah tengok dekat title, dekat tajuk, hari ni aku nak buat segmen horror lagi. Sebab segmen horror ni, orang kata memang ramai gila lah orang komen setiap kali aku buat video lain. Mesti ada orang cakap, habis kemah buatlah horror lagi, boleh buat tak cerita seram hari-hari, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku macam, serial lah korang nak cerita hantu hari-hari. Lepas tu aku macam, aku tak kisah, janji apa yang korang suka tengok tu, aku boleh buat, nak dijadikan ceritanya macam tu. So, hari ni aku akan kembali lagi kepada segmen horror yang dulu, di mana yang aku buat chapter 1, chapter 2, chapter 3 nak dijadikan ceritanya. So, dalam satu video hari ni akan ada 3 cerita seram nak dijadikan cerita macam tu. Macam segmen horror dulu-dulu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku macam rindulah nak cerita seram macam tu. Satu video ada 3 cerita. Sebab biasanya memang aku buat macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku kan nak mempelbagaikan konten. Maksudnya aku buat challenge, aku buat vlog, apa benda semua. So, untuk segmen horror kali ni, aku akan buat lagi cerita seram yang macam dulu-dulunya. Ada 3 chapter dalam satu video. So, apa tunggu lagi, nak buat apa, tutuplah lampu. Okay guys, so macam biasa, kalau aku nak buat segmen horror, aku akan pakai contact lens warna kelabu ni lah. Okay, insyaAllah nanti aku akan beli contact lens yang macam mata hantu betul ni. Macam tak berapa mata hantu ni lah, nak dijadikan cerita macam tu. So nanti aku akan beli contact lens yang betul-betul macam mata hantu, yang semua putih, lepas tu ada mata dihitam dia sikit-sikit kat tengah tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. So tapi sekarang, untuk sekarang ni, ni pun okay kan? Ni pun dah okay kan? Okay guys, nak dijadikan ceritanya hari ni, untuk segmen horror nak dijadikan ceritanya, kan aku cakap kita akan buat 3 chapter. So chapter yang pertama bertajuk kantin sekolah, yang kedua bertajuk sekolah, yang ketiga bertajuk telaga. Okey, ketiga-tiga cerita ni ada yang aku mengalami, bukan aku mengalami, maksudnya ada yang memang daripada kisah hidup aku dan ada yang bukan daripada kisah hidup aku lah. Nak dijadikan ceritanya begitu, maksudnya ada orang lain mengalami tapi dia tu bercerita dekat aku lah, nak dijadikan ceritanya begitu. So tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan. Okey guys, so tukar mood sekarang, ambil mood seram. Mood seram tu ambil serap-serap. Okay, dah ada mood seram dah. Okay guys, so nak dijadikan ceritanya, marilah kita mulakan. Okay, yang bertajuk kantin sekolah ni, macam korang tahulah, kalau setiap sekolah mesti ada kantin. Kalau tak ada kantin, kau nak makan kat mana? Macam tu. Memang kalau ada kantin ni, memang tempat orang makan je lah, apa benda semua. Tapi nak dijadikan ceritanya, yang pasal kantin sekolah ni, cerita dia macam ni. Okay guys, yang kantin sekolah ni bukan aku yang mengalami, tapi kawan aku. Okay, kawan aku ni dulu, dia pernah sekolah rendah sekali dengan aku. Kita orang sekolah rendah sama-sama. Tapi bila sekolah menengah, kita orang dah tak sama dah. Nak dijadikan ceritanya, dia pindah. Maksudnya waktu kita orang habis sekolah rendah, lepas BPSR tu, aku ingat dia duduk Kuantan lagi, tapi dia dah tak duduk Kuantan. Dia duduk dekat Perak. Okay, nak dijadikan ceritanya, aku bukan orang Perak, tapi dia ni duduk dekat Perak sekarang. Okay, waktu tu dia kata dia sekolah menengah dekat Perak. Lepas tu dia kata dekat sekolah dia tu, kantin dia tu memang orang kata tempat orang lepak tau. Faham tak? Tempat budak-budak lepak ni waktu sekolah menengah lah. Tempat budak-budak lepak apa benda semua. Dan ni sekolah berasrama. Nak dijadikan ceritanya, sekolah asrama. Okay, bila sekolah asrama, maksudnya budak tak balik rumah. Budak balik daripada sekolah ke sekolah. Kau faham? Maksudnya dia mandi, berak, apa benda semua-semua dekat sekolah. Budak sekolah asrama, korang faham kan? Okay, lepas tu orang kata bila sekolah asrama ni, diorang nak lepak dekat dewan makan. Tapi dewan makan tu diorang panggil Dema. Okay, dekat mana-mana asrama pun aku rasa orang panggil Dema lah dewan makan tu. Nama singkatan dia. Lepas tu, tapi bila diorang nak lepak dekat Dema tu, macam orang-orang kat Dema tu tak bagi sebab nanti diorang buat sepah kan. Lepas tu orang kata diorang ni pun pergilah lepak-lepak dekat kantin sekolah pada waktu malam. Nak dia jadi cerita macam tu. Tapi diorang kena balik-balik ke asrama sebelum waktu yang ditetapkan lah, dalam pukul 11 ke 10.30 macam tu, aku tak sure. Tapi memang diorang ada waktu pada waktu malam tu untuk diorang prep ataupun study. Tapi diorang study dekat kantin sekolah. Faham tak? Bukan semua orang study kat kantin sekolah. Just set-set kawan aku tu je yang pergi study dekat kantin sekolah. Sebab kantin sekolah memang tak ada orang lah malam-malam. Just set-set diorang je. Yang lain tu pergi prep dekat tempat lain, aku tak sure. Tapi ni dia yang cerita dekat aku malam semalam. Kita orang on call, kita orang baru jumpa dekat Instagram. Lepas tu DM aku. Lepas tu aku pun buka account dia. Lepas tu
Ni kawan aku. Dah betul dia pun cakap, "Ui mama, kau sekarang nak buat YouTube channel eh. Banyak cerita seram eh. Cukup cerita seram yang cerita aku punya." Dah betul aku cakap, "Ah, boleh boleh boleh. Ah, kau bagi cerita seram." Dah betul kita pun on call semalam. Dia bagi nombor, aku pun call dia. Dah betul dia telefon aku, dia cerita semua daripada A sampai Z. Nak dia cerita cerita macam tu. So lebih mudah aku nak faham. Daripada tulis-tulis tu macam aku tak dapat feel kan. Tapi bila dia dah call tu dia bercerita, kau tahu tak berapa jam? 3 jam semalam nak dia cerita ceritanya, dia cerita daripada A sampai Z. Tapi yang 3 jam tu orang kata bukan cerita hantu sajalah. Maksudnya daripada cerita dia mula-mula pindah tu apa benda semula. Okey dah, dah melalut kat mana daripada kawan aku, dia kawan-kawan kau pula. Okey, jom kita sambung balik. Lepas tu dia kata waktu dia tengah orang kata study-study dekat kantin tu, dalam 5 orang, 5-5 ni budak lelaki lah. Okey, budak perempuan tak study dengan budak lelaki. Budak lelaki je study dengan budak lelaki. Lepas tu dia kata dia pergi dekat kantin sekolah tu lah. Kantin sekolah malam-malam memang tak ada orang, just diorang sahaja. Lepas tu memang dekat dengan park guard. Okey, park guard memang ada dekat kantin sekolah sebab kantin sekolah tu ada apa ni, pondok pengawal lah dekat-dekat tepi dia tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu diorang pun mula prep dekat situ lepas isyak sampai pukul 11 tak silap aku dicerita semalam. Lepas pukul 11, sebelum pukul 11 diorang kena ada dekat pintu asrama, nak masuk asrama. Kalau tak nanti warden kunci. Kalau tak warden kunci mu, warden penampau muka dia nak dijadikan cerita macam tu. Sebab budak asrama ni memang kena jaga peraturan lah nak dijadikan cerita macam tu. Kalau kau tak jaga peraturan, mampus nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu diorang pun pergi apa ni, prep ni macam buat-buat kerja sekolah, study-study dengan kawan-kawan nak dia jadi ceritanya macam tu. Lepas tu dia pun duduk dalam 5 orang bercerita-cerita. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ada seorang daripada diorang ni mulakan cerita seram. Faham tak? Macam tu diorang tak jadi prep malam tu. Dia berkumpul bulat-bulat 5 orang tu, lepas tu dia bercerita seram. Engkau bercerita engkau, kau bercerita engkau, aku bercerita aku. Faham tak? Lepas tu dia berkongsi cerita seram sama-sama 5 orang tu. Lepas tu dekat kantin tu diorang duduk dekat tengah-tengah. Sebab diorang kata dekat tengah-tengah tu kipas tu besar, kipas ke atas, kipas shilling tu besar, jadi sejuk. Okay, sebab dekat kantin tak ada aircon. Lepas tu dia kata dia duduk dekat tengah-tengah tu, 5-5 orang dia bercerita seram. Lepas tu mula-mula ada park guard lalu tau. Lepas tu park guard marah diorang, kenapa ramai-ramai ni dekat sini. Ramai-ramai tu mungkin ramai sebab 5 orang. Lepas tu park guard tu cakap, kenapa ramai-ramai kat sini, warden kasih ke orang study kat sini? Dia kata warden tak kisah, janji kita orang kena pergi dekat balik asrama balik sebelum pukul 11.30 ke pukul berapa tu tak silap akulah. Lepas tu apa ni, Pak Gatuh pun belah. Lepas tu dia pun sambung cerita. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, yang kawan aku ni sambil cerita dia tengok Pak Gatuh tu. Pak Gatuh tu maksudnya dekat kantin tu dekat sangat dengan pondok pengawal. Kau faham tak? Dekat dengan pondok pengawal. Jadi macam sambil dia bercerita dia pandang je Pak Gatuh, sebab Pak Gatuh tu pandang dia. Lepas tu dia pandang Pak Gatuh, Pak Gatuh pandang dia. Lepas tu dia pun pandang macam ni. Pandang sama pandang kan. Lepas tu dia pun cakap kau dia, weh cuba kau pandang Pak Gat tu. Pak Gat tu pandang aku ke pandang siapa? Lepas tu Pak Gat tu pandang je tau. Pak Gat tu memang pandang je nak dijadikan cerita. Lepas tu yang kawan aku ni pun pergilah dekat Pak Gat tu. Dia pergi dekat Pak Gat tu, dia tanya, apa ni pakcik, dia pakcik ke abang lah, dia memang tak kahwin lagi lah. Tak silap aku kawan aku cerita. Lepas tu waktu tu dia tengah apa ni, pandang-pandang budak tu. Lepas tu kawan aku ni pun rasa macam tak sedar hati lah, tiba-tiba dia pandang macam tu kan. Macam ada orang buat salah ke, dia nak report dekat warden ke apa benda ke kan. Lepas tu dia pun pergi dekat abang tu dengan kawan dia seorang. Lepas tu pergi pakcik ke abang tak silap aku, kenapa pakcik pandang-pandang tadi, ada apa, kita ada buat salah ke? Ke pakcik nak kita orang balik dekat warden? Lepas tu pakcik nak kita orang balik ke asrama sebab pakcik tak nak kita orang duduk kat kantin. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, abang tu cakap korang ni memang boleh study dengan perempuan ke? Lepas tu, mana dia tu tak study dengan perempuan pakcik? Lepas tu nak dijadikan ceritanya, si pakcik guard ni nampak ada budak perempuan 3 orang dekat dengan dia orang. Faham tak? Duduk sama-sama, maksudnya study sama-sama. Lepas tu yang pak guard ni cakap lah, korang ni boleh ke study sama-sama malam-malam macam tu? Ada lelaki perempuan campur-campur. Lepas tu dia kata, tak ada lah pakcik, cuba pakcik tengok mana ada. Lepas tu pak guard tu pun tengok lagi, tu ada. Pak Gat tu nampak tapi dia orang yang tak nampak. Kau faham tak? Macam tu. Ada 3 orang budak perempuan yang sebaya dengan dia orang waktu sekolah menengah. Okey, pakai baju kurung. Lepas tu cakap, "Tu ada pakai baju kurung warna purple." Ada cakap semalam. Lepas tu aku macam, "Oh my god." Lepas tu aku cakap, "Datuk, kau kan macam mana? Bila kau orang dengar tu kau orang buat apa?" Lepas tu dia cakap, "Lepas tu yang kawan aku ni jerit dengan kawan dia lagi 3 orang tu sebab dia dengan seorang lagi pergi dekat Pakcik Gat. Maksudnya 2 orang. 3 orang lagi dekat sana tengah cerita-cerita seram." Lepas tu dia pun jerit kat kawan dia, "Woi, sini sini." Lepas tu 3 orang tu pun pergilah dekat kawan aku ni dengan Pakcik Gat. Okey, maksudnya semua dah berkumpul dekat pondok jaga. Lepas tu dia orang pun cakap-cakap. Lepas tu pakcik tu cakap, "Tu dekat situ ada budak perempuan 3 orang pakai baju kurung warna purple." Lepas tu nak dia jadikan ceritanya yang 5 orang ni dah kelapor lah, dah gini-gini dah, tak tahu nak cakap apa. "Pakcik, kita orang tak boleh, warden tak bagi kita orang lelaki dengan perempuan apa ni orang kata prep ataupun study sama-sama waktu malam." Nak dia jadikan cerita macam tu. Tapi si pak guard ni nampak nak dia jadikan ceritanya, dah 5 orang ni tak tahu nak buat apa, dah kata lutut apa benda semua. Dia suruh pak guard ni teman dia orang ambil barang-barang dia orang tadi yang untuk study tu dekat kantin, tutup lampu, tutup kipas apa benda semua, balik ke asrama.
Pak Gad tu yang teman diorang balik. Okay, Pak Gad tu memang nampak jelas ada tiga budak perempuan dekat keliling diorang. Kan diorang duduk lima orang dalam bulatan. Satu, dua, tiga. Faham tak? Dia ada satu, dua, tiga. Ha, macam tu ada tiga orang budak perempuan. Yang Pak Gad ni pun pelik lah. Mula-mula Pak Gad tu lalu, dia nak marah lah konon-kononnya. Kenapa ramai-ramai? Sebab dia nampak ada lima, enam, tujuh, lapan. Ada lapan orang budak sekolah campur laki dengan perempuan duduk sama-sama waktu malam dekat kantin sekolah. Lepas tu, si Pak Gad tu pun cakap lah kat diorang, kenapa ramai-ramai? Padahal ada lima orang je, tak ramai mana. Tapi nak dijadikan ceritanya, Pak Gad tu pun fikir balik sambil dia tengah duduk, dia pandang kawan aku tu, macam mana pula laki boleh campur-campur dengan perempuan malam-malam? Nak dijadikan ceritanya, kau faham tak? Lepas tu nak dijadikan ceritanya, Pak Gad tu lah yang hantar budak-budak ni, kawan-kawan aku apa dia semua ni, pergi balik ke asrama diorang balik. Dan malam tu juga diorang berkumpul dekat satu bilik, diorang cerita dengan kawan-kawan diorang dekat asrama sampai pukul 3 pagi. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so chapter pertama kita yang bertajuk kantin sekolah tadi dah pun habis. Tapi aku rasa macam tak seram je cerita tu. So kita pergi kepada chapter kita yang kedua yang bertajuk sekolah. Okay guys, so yang sekolah ni aku dah pernah cerita tau dekat live TikTok ke live Instagram, tak silap aku. Aku dah pernah cerita-cerita ni. Okay, cerita ni aku sendiri, aku sendiri mengalami. Waktu tu sekolah menengah, dalam form 1, form 2 macam tu. Waktu aku form 1, form 2, aku ni dekat sekolah menengah pun memang jenis suka bercerita pun, faham tak? Suka bercerita dengan kawan-kawan. Lepas tu sampai kawan aku ni tarik-tarik kerusi duduk dekat depan meja aku ni semata-mata nak dengar cerita aku, ha, macam tu. Sampai kadang-kadang aku terfikir, best sangat ke aku ni bercerita sampai dia orang boleh tarik-tarik kursi. Tak ramai lah, bukan satu kelas, tapi adalah budak-budak apa ni, kawan-kawan aku semua tu kan. Dan dua orang, tiga orang tarik-tarik kursi duduk depan meja aku, lepas tu dengar aku bercerita. Okay, yang ni, waktu ni aku form 1 ke form 2 waktu tu, aku, kita orang sebut-sebut duduk cerita hantu tau, duduk sebut-sebut cerita hantu. Lepas tu cikgu masuk, lepas je cikgu masuk tu, ada satu masa tu, lepas satu masa rehat, faham tak? Ada satu masa, lepas satu masa tu terus rehat. Tapi cikgu tak masuk, ada satu masa ruang tu cikgu tak masuk, cikgu relief pun tak ada, apa benda cikgu ganti pun tak ada. So aku pun memanfaatkan dengan masa tu untuk aku bercerita seram. Okay, tapi waktu tu kita orang dah tak jadi cerita seram lah. Waktu tu kita orang main game, kita orang main game hantu dekat dalam kelas. Dan kelas aku tu memang bising gila. Ya Allah, na'uzubillah, memang bising. Sampai kalau orang kentut pun memang tak boleh dengar. Kau faham? Lepas tu aku ni waktu kat sekolah, aku suka duduk depan tau. Aku memang tak suka duduk belakang. Sebab aku ni pendek. Waktu dulu-dulu aku ni pendek. Jadi kalau cikgu tulis kat depan aku, macam aku susah nak nampak. Jadinya aku mengambil langkah-langkah tu, aku duduk dekat depan lah. Bila duduk depan tu nampak je lah cikgu tulis apa kan. Tapi bila duduk belakang memang tak nampak. Tapi nak dijadikan ceritanya, waktu cikgu tak masuk tu, aku ni pergilah ke belakang. Okay, aku pergi ke belakang sebab aku nak bercerita. Sebab dekat belakang tu, kebetulan waktu tu kawan aku tak datang. Lepas tu aku pun ambil tempat duduk dia. Aku ajak kawan-kawan aku yang nak dengar cerita sama-sama tu, pergi ke belakang. Nak dijadikan ceritanya, mula-mula tu aku memang nak buat cerita hantu. Tapi kan aku cakap tadi, aku tak jadi buat cerita hantu sebab aku nak main game hantu. Aku bukan main Spirit of the Coin, tapi aku main lagi satu game yang dekat-dekat sama dengan dia. Faham tak? Game Charlie. Faham tak? Game Charlie tu guna pen. Guna pensel. Waktu tu kita orang ada pen, tapi kita orang main Charlie tu guna pensel. Sebab pensel tu lagi mudah stabil daripada pen. Kalau pen kita isi tinggi-tinggi, lepas tu nanti dia jatuh. Jadi aku pun guna pensel. Okay, waktu kita main Charlie tu macam Charlie, yes papa. Bukan yes papa, benda lain. Okay, tapi memang nama game tu, permainan tu Charlie. Dia macam game memanggil jugalah. Kita waktu budak-budak, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 ni, mana takut, tak takut. Okay, kita jadi suka, faham tak? Lepas tu kita pun susun benda tu jadi 4 ke, bukan 4, dia jadi macam ni tau. Macam ni pensel tu, satu macam ni, satu macam ni. So kita buat dia macam ni, macam tu. Lepas tu ada yes, ada no. Yes, ada no je. Dia tak ada A, B, C, D, E, F, G macam papan Ouija tu, tak ada. Dia just ada yes, ada no. Lepas tu nak dijadikan cerita ni, yang kawan aku ni pun orang kata main lah benda Charlie tu. Kita pun main sama-sama Charlie, yes, Charlie, yes. Mula-mula apa ni, aku buat benda tu bergerak. Faham tak? Macam mana aku buat? Aku tiup-tiup jadi benda tu bergerak tau. Tapi kawan aku tak perasan. Lepas tu macam bergerak macam tu. Padahal aku yang tiup. Aku nak gelak sebenarnya, tapi tak jadi nak gelak. Dan macam aku suka mempermainkan diorang, macam tu. Mula-mula tu memang aku yang gerakkan pensel tu. Tapi bila yang kali kedua, kali ketiga, kali keempat tu, dia dah jadi lain. Nak dijadikan cerita, memang dah jadi lain. Dia lain macam mana? Kita orang main-main-main, ada tanya soalan, benda tu memang bergerak sendiri. Macam mana kita orang tahu benda tu bergerak sendiri? Kita orang memang tutup tingkap dekat belah belakang tu, memang tutup tingkap. Lepas tu kita orang memang keliling meja tu, which means tak ada satu angin pun orang kata yang boleh tiup
pensel tu, kau faham tak? Macam tu. Betapa kita orang nak tahannya pensel tu daripada kena tiup angin. Kau faham? Kalau pensel tu boleh bergerak pun memang ada orang tiup je, kau faham? Sebab ramai gila yang kerumun pensel tu dekat meja tu tak nak bagi angin tiup. Nak dijadikan cerita ni, kawan aku ada apa ni, tanya satu soalan. Tapi soalan tu tak boleh dibuat daripada mulut, faham tak? Tak boleh kita cakap daripada mulut. Kena cakap daripada hati. Kau faham tak? So macam contoh ada turn aku, aku kena buat soalan tu. Maksudnya aku tanya soalan tu kepada benda-benda yang ada dekat situ daripada hati saja. Aku tak boleh apa ni orang kata macam Charlie, awek aku mana, tak boleh. Kau kena tanya tu dalam hati. Macam macam tu, kau faham? Tapi bila turn kau lah, jangan turn orang lain kau sebut-sebut nak tanya, tak boleh. Macam tu. Jadinya macam kau kena cakap tu dalam hati je. Sebab nanti kan kantoi pula kau tanya apa-apa kan. Tiba-tiba kau tanya benda yang orang tak boleh nak tahu, tiba-tiba orang dah tahu. Macam tu. Jadi macam macam tu je lah, macam senyap je, tanya dalam hati. Tapi nak dia jadikan cerita yang jadikan seramnya tu, lepas kita main cari Charlie tu, memang benda tu ada bergerak tau. Tapi kita tak rasa benda tu seram langsung. Aku ni sekolah menengah agama, macam tu. Kita tak rasa benda tu seram, kita rasa benda tu macam lawak-lawak macam tu kan. Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, aku ni pergi tandas. Aku pergi tandas dengan kawan aku apa benda semua. Kita orang pergi dalam tiga orang je, tiga-tiga lelaki. Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, tandas lelaki dengan tanda perempuan kat sekolah memanglah lain-lain, takkanlah sama pula. Maksudnya tanda lelaki tu tak silap aku dekat barisan aku punya kelas je. Dekat barisan floor aku punya kelas je. Jadinya macam aku keluar je kelas, straight terus sampai tandas. Macam tu. Lepas tu kat sini lah bermulanya. Kat sini yang bermulanya. Nak dijadikan ceritanya, waktu aku mula-mula masuk tandas tu, waktu aku mula-mula masuk tandas, aku pergi sinki. Aku basuh tangan tau. Aku basuh tangan. Lepas tu aku pun pergilah masuk tandas. Kawan aku yang dua orang lagi tu memang dah masuk tandas dulu. Lepas tu aku pun dah kencing dah apa berak apa benda semua, aku pun keluarlah daripada pintu tandas tu. Lepas tu aku pergi sinki balik, aku basuh tangan. Lepas tu aku ni pun tunggulah kawan aku, tunggu dia keluar, sebab nanti kan tak cakap tak tunggu member pula, sekarang aku nak masuk kelas. Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, aku pun tunggu dia orang kat sinki tu, aku basuh tangan sampai dah nak habis sabun dekat sekolah tu aku guna basuh tangan kan, tunggu dia orang. Lepas tu aku cakap, "Woi," aku sebut nama dia orang. "Kau ni mana? Lambatnya kau berak aku buat tahi." Aku cakap macam itulah. Lepas tu tak balas. Lepas tu aku pun check lah dekat tandas. Aku check dekat tandas, pintu dua-dua kunci lagi. Kau faham tak? Pintu tandas kan berkunci. Tapi takkanlah aku nak panjat, aku nak tengok dia punya tahi. Macam tu tak. Maksudnya aku tunggu je, aku ketuk-ketuk. "Weh, cepatlah sikit." Tapi dia orang dua-dua tak jawab. Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, aku pun tunggu lagi dekat bahagian sinki tu. Dia ada dinding tu. Aku sandar. Aku nyanyi-nyanyi dalam tandas. Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, kawan aku yang lain masuk dalam tandas. Faham tak? Masuk dalam tandas. Lepas tu dia buka pintu tandas, dia bagi tahu, "Ui, keman, jomlah rehat." Dia cakap, "Dah rehat dah ni." "Hah? Dah rehat?" Lepas tu aku tak dengar lah bunyi loceng tu. Lepas tu aku cakap, "Jom lagi makan." Lepas tu aku tinggal je lah kawan aku dua orang tu dekat dalam tandas. Lepas tu aku cakap, aku jerit tau, mula-mula aku jerit, "Weh, aku pergi rehat dulu, aku lapar." Lepas tu aku pun ikutlah kawan aku lagi satu. Lepas tu pergi ikut dia, nak dijadikan ceritanya, sampai dekat kantin aku tengok si dua orang tu, kawan aku dua orang yang pergi tandas dengan aku sama-sama tu, tengah makan nasi lemak ayam dekat kantin. Kau faham? Aku marah lah. Dia orang bodoh. Aku memang marah gila-gila nak dia jadikan cerita ni. Nak tahu kenapa aku marah? Dia dah keluar tapi dia tak bagi tahu aku. Lepas tu aku cakap lah kat dia dekat meja tu, "Eh, kau tadi aku tunggu kau kat situ lama wey. Lama bodoh, dah setengah jam aku tunggu dia sampai nak rehat tu." Lepas tu sebaik kawan aku tu buka pintu tandas, panggil aku, cakap dah rehat. Kau faham? Macam tu. Lepas tu nak dia jadikan cerita ni, aku cakap lah kat dia, "Wey, tadi kau pergi tandas, kenapa tak beritahu aku kau dah keluar tandas?" Macam tu. Lepas tu cakap, "Bila pula aku pergi tandas?" Cakap macam tu. Dia cakap macam tu dekat aku. Ya Allah, aku rasa macam nak, aku rasa nak lempang je. Nak dijadikan ceritanya, dia kata dia tak pergi tandas pun dengan aku. Kau faham tak? Kau faham tak situasi ni? Maksudnya yang aku pergi tandas tadi tu dengan siapa? Dengan nenek dia. Macam tu. Nak menipu aku pun agak-agak lah. Aku tak tahu lah dia tipu aku ke tak, tapi aku rasa dia menipu aku. Aku memang rasa dia tipu aku. Sebab aku pergi dengan diorang, dah tu aku pergi dengan siapa? Dia tu dekat dalam tandas tu, pintu berkunci, ada siapa? Tapi logiknya, yang aku terfikir sampai sekarang, macam mana diorang boleh sampai kantin dulu, beli nasi lemak ayam dan dah makan. Kau faham tak? Dah makan. Lepas tu aku macam, macam mana pula dia terkebang ikut pintu? Aku tak tahulah dia terkebang ikut mana macam tu. Tapi waktu aku nak keluar pergi kantin tu, yang kawan aku seorang lagi yang panggil tu, pintu tandas tu masih berkunci. Maksudnya dalam tu still ada orang. Kau faham tak? Lepas tu macam mana pula si dua ekor tu boleh sampai ke kantin dulu, boleh beli nasi dulu? Kau faham? Kau faham tak sekarang? Macam itulah cerita dia. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Taaah!
Okay guys, so chapter kedua kita yang bertajuk sekolah tadi dah pun habis, yang tak berapa nak seram tu. So kita pergi kepada chapter kita yang ketiga yang bertajuk telaga. Okay, telaga ni aku rasa macam tak seram mana dan tak panjang mana. Cerita ni aku rasa agak ringkas nak dijadikan cerita macam tu. Tapi cerita ni bukan aku punya, cerita daripada fans aku nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, fans aku ni daripada Sabah. Dia ada hantar DM dekat Instagram. Lepas tu aku pun baca DM dia nak dijadikan cerita. Panjang lah juga, panjang. Lepas tu kat bawah-bawah tu memang dia ada sebut nama penuh dia. Dia duduk kat Sabah, dia kata salam daripada Sabah, fans Amai Kemal, dia cakap macam itulah. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku nak ceritakan ceritanya kepada korang pasal telaga. Dia duduk dekat Sabah eh, ni budak perempuan. Okay, dia cakap macam ni, dia duduk dekat kampung dekat Sabah, nak dijadikan ceritanya. Okay, dekat Sabah macam, tapi dia ni bukan orang Islam lah, dia bukan orang Islam, dia orang Iban ke orang apalah, tak silap aku, orang Iban ke orang Kristian macam tu. Lepas tu dia cakap dekat kampung dia tu ada telaga. Okay, dia kata dulu telaga tu waktu mak dia kecil-kecil, telaga tu masih boleh digunalah, maksudnya memang boleh gunalah telaga tu. Telaga tu untuk macam kau nak berak ke, nak ambil air, nak minum pun boleh, sebab air telaga tu macam bersih. Faham tak? Bersih. Tapi sekarang telaga tu tak boleh digunakan. Nak tahu kenapa? Ah, kat sinilah cerita dia. Okay, dulu dia kata dekat kampung mak dia ni, maksudnya dekat kampung-kampung, bukan mak dia je, semua-semua orang yang macam orang kata yang ada duit, macam kaya-kaya sikit kan, ada macam orang gaji tau, orang gaji dekat rumah dia orang, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Ni dia cerita, aku tak tahu eh, macam ada orang gaji. Lepas tu orang kata orang gaji tu memang orang gaji lah, tolong-tolong masak, tolong kamar rumah, tolong beli barang apa benda semua. Tak kira lelaki ke perempuan, tapi biasanya memang perempuan lah yang jadi orang gaji tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ceritanya macam ni. Mak dia ni kan ada orang gaji, jiran-jiran dia pun ada orang gaji, tapi yang orang gaji jiran ni yang bermasalah, nak dijadikan cerita macam tu. Okay, mula-mula macam ni, dia kata waktu tu dia kecil, ni mak dia cerita dekat dia, lepas tu dia cerita kat aku. Faham tak macam tu? Pasal telaga ni lah. Okay, orang jiran sebelah dia ni ada orang gaji, dia pergi beli barang. Okay, dia pergi beli barang, tapi sebenarnya dekat jiran sebelah dia ni didera tau, dia dera orang gaji dia. Faham tak? Maksudnya dia macam-macam lah dia buat dekat orang gaji dia tu. Aku tak tahulah orang gaji dia tu datang daripada mana, orang Malaysia ke orang Indonesia ke, I don't know, orang Filipin ke orang Vietnam, aku tak tahu. Tapi dia cakap just orang gaji, dia dera tau orang gaji dia. Dengar lah, jiran-jiran ni memang boleh dengar lah yang dia tu tengah dera orang gaji dia. Faham tak? Tapi ada satu hari tu, orang gaji dia tu, orang gaji jiran dia tu, pergi beli barang. Okay, pergi beli barang, tuta-tuta-tuta, balik. Okay, pergi balik, lepas tu masak-masak-masak-masak. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, yang budak ni cerita, orang gaji tu bagi makanan dekat dia. Faham tak? Bagi makanan dekat mak dia. Jadi mak dia tu pun ambil lah makanan tu, isi dekat atas meja. Okay, tapi mak dia tak makan-makan pun, tak makan pun makanan tu. Sebab waktu tu mak dia tu tengah mengandungkan dia. Kau faham tak? Mak dia tengah mengandungkan budak yang tengah cerita dekat aku ni. Ha, macam tu. Lepas tu makanan tu pun tak terusik, sampailah basi, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu esok je nak dijadikan ceritanya, ada orang kata nak guna, orang kata nak guna telaga tu, nak guna telaga. Lepas tu rupa-rupanya waktu orang tarik-tarik-tarik telaga tu, jumpa kepala, jumpa kepala orang. Kau faham tak? Jumpa kepala orang. Rupa-rupanya orang gaji tu, orang gaji tu pergi bunuh satu keluarga tu, lepas tu dia pergi campak dekat dalam telaga. Tapi yang jumpanya kepala je, badan-badan apa semua benda tak jumpa. Aku tak tahu dia tanam kat mana lah, orang tu cerita, budak ni cerita kat aku. Lepas tu kepala-kepala ni semua ada dekat dalam telaga. Lepas tu sampai sekarang telaga tu memang tak boleh digunakan sebab dia penuh darah. Faham tak? Tak tahu nak bersihkan macam mana. Lepas tu sampai sekarang telaga tu yang dekat kampung tu tak boleh digunakan dan terbiar macam tu sahaja. Lepas tu orang kata, dia kata dah jadi telaga buta. Aku pun tak tahulah, telaga buta tu macam telaga dia tak ada air. Kau faham? Ha, macam tu. Orang dah tak nak bagi telaga tu ada air sebab telaga tu orang kata berhantulah, nak dia jadi ceritanya. Waktu-waktu malam orang kata memang telaga tu ada dengar bunyi-bunyi orang menangis, ada dengar bunyi orang tengah merangkak-rangkak nak naik daripada bawah ke atas. Lepas tu macam-macam lah dengar, budak tu cerita kat aku. Lepas tu memang panjang dia hantar, macam karangan dekat SPM ni, 5 muka surat dia hantar. Lepas tu aku baca-baca-baca tu semalam, aku baca je apa benda dia tulis tu sebab nak dapatkan feel tu. Ha, macam tu nak dijadikan ceritanya. Dan nak dijadikan ceritanya, orang gaji tu bunuh diri dekat dalam rumah dia, nak dijadikan ceritanya. Orang gaji tu bunuh diri dekat dalam rumah majikan dia ataupun tuan dia. Sebab dia dah bunuh semua tu, dia dah campak kepala-kepala mayat tu benda semua dekat dalam telaga. Lepas tu dia balik-balik rumah, dia pergi bunuh diri, nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak sure lah cerita ni betul ke tak, tapi bila aku tengok, aku dengar je, aku baca je cerita-cerita dia yang dia hantar kat Instagram tu, memang seram lah. Memang panjang, memang panjang, memang panjang. Tapi aku tak boleh nak cerita macam selepas itu sedemikian rupa memetik wasitah nirmala pertama. Takkanlah aku nak cerita panjang-panjang itu. Jadi aku ringkaskan cerita-cerita tu untuk korang mudah untuk faham.
nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so cerita chapter ketiga kita yang pasal telaga tadi dah pun habis. So dengan habisnya chapter-chapter tadi, so habislah kita punya seram pada hari ini. Nak dijadikan ceritanya dalam segmen horror, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, sorry sangat-sangat kalau cerita kali ni tak berapa best. So korang just comment je dekat bawah korang nak aku buat konten apa untuk konten yang seterusnya. InsyaAllah aku akan buat. Dan semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.